umur hidup. Umur hidup itu kata Rasulullah, umru ummati baina 60 wa 70. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Lama atau pendek? Pendek. Jadi kalau satu hari tidurnya 8 jam, umurnya 60 tahun, berarti 20 tahun hanya untuk tidur. Sadar atau tidak sadar? 20 tahun only for sleeping, kira-kira tidur. Nah, kalau 8 jam pulang kerja, maka 20 tahun hanya untuk bekerja. Kalau kemudian generasi milenial tidak bisa lepas dari namanya gadget, itu hampir 16 jam hasil riset. 8 jam yang lagi berada di kepala saat tidur, dan yang pertama sekali dibuka ketika bangun tidur adalah media sosial. Jadi tidak ditanya mana anaknya dan berbagai macamnya, mana handphonenya, kira-kira demikian. Nah, mudah-mudahan umur hidup ini sangat bermanfaat. Yang kedua, ada namanya umur fisik. Umur fisik itu adalah yang dilukiskan Allah di dalam surat Yasin, ya. Nu'ammiru fil umri, nunaqqisu fil khalqi. Kami tambahkan umurmu, tapi kami kurangi ciptaanmu. Lemah, kuat, kemudian lemah lagi. Ibarat bulan per bulan. Bulan itu diteropong, kecil, lahir, kemudian besar, purnama, kuat, habis itu kecil. Lalu Allah bertanya, fa'aina tashabun, hendak kemana kau pergi dibawa oleh bulan yang senantiasa berputar. Pada akhirnya kemudian hanyalah 3 helai kain kapan untuk laki-laki, 5 helai kain kapan untuk perempuan, dan ukuran-ukurannya gak besar-besar 1 kali 2 meter tanah. Itulah ending perjalanan hidup setiap kita. Yang ketiga adalah umur karya. Umur karya ini yang abadi. Kita ingat begitu banyak sekali guru-guru kita yang telah mewarnai, yang telah memberikan sumbangsi untuk perjalanan setiap desa ini. Ia selalu kita kenang, ia selalu kita doakan, ia selalu, insya Allah luar biasa. Saya hampir belasan tahun menjadi asisten.